pagi semua teman-teman kecilku, apa kabar? Senang ya kita berjumpa lagi. Masih di tema Paskah kita kali ini, kita akan membuat kelinci melompat. Caranya mudah sekali teman-teman. Kalian hanya perlu mempersiapkan kertas dan teman-temannya seperti gambar seperti ini ya. Kertasnya kita potong lebar 2-3 cm, lalu panjangnya bisa sampai 30 cm ya. Kedua kertas tadi, kedua ujungnya kita rekatkan ya. Setelah kertasnya kita rekatkan, kita lipat-lipat seperti contoh yang ada di video ini. Kita perhatikan ya. Lanjutkan terus melipat sampai kertasnya habis untuk dilipat. Ayo semangat, kita belajar supaya jari jemari kita makin lentur ya. Selain itu, melatih kita untuk menjadi sabar dan mengerjakan tugas kita hingga tuntas. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Lalu kita mulai merekatkan telinga kelincinya ya. Setelah kedua telinga selesai direkatkan, kita akan memasang kepala kelinci kepada kertas yang tadi sudah kita lipat-lipat tadi. Jangan lupa diberi lem dulu di bagian belakangnya. Nah, tempelkan di bagian atas dari kertas yang sudah menjadi seperti per. Mulailah sekarang kita memasang kaki dan tangan kelinci seperti video ini. Nah, kelinci kita sudah jadi. Lucu kan? Bisa dipegang-pegang dan digoyang-goyang. Sekarang kalian mempunyai mainan baru, kelinci melompat. Oke teman-teman, itu tadi kegiatan kita hari ini membuat kelinci melompat. Seru kan? Sekarang waktunya kalian membuat di rumah bersama papa dan mama. Miss tunggu ya hasilnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye, Tuhan memberkati.